bisa. Halo, temanku. Siapa? Gak bisa milih, harus di spin. Nanti papa iniin kandidatnya siapa aja gitu. Pak Ed Nasrullah, gak bisa sayang. Cinta dan harapan adalah dua ciptaan terbaik. Papa lagi renovasi rumah ya? Bukan renovasi rumah, baru bangun. Baru ngebangun rumah. Yang mau ke tim 5 sini. Ya gitu atuh. Mau ke tim 5 di sini, kok gitu. Berarti tak mau dia ganti, ya udah. Ini adalah irama. Halo Dimas. Oke ya. Kita sebutkan saja dulu yang bermain kali ini. Dan ini sudah mulai direcord pula dan suara Google sudah dimatikan dan kali ini inilah yang akan bertanding pada match kali ini. Suara Papa jelas enggak? Kalau misalkan enggak membawa kita ke sini. Tinju di aku terlahir untuk melakukan rap. Nanti Sherlock Pak katanya. Boleh. Aku tidak menyembuhkan nama, tapi memanfaatkannya. Tadi siapa yang main? Tim berapa tadi yang main ya? Tim 4 ya. White ya, white. Halo Kiel. White ya, sabar. Yang terkuatlah yang bertahan. Oh, masih belum kompak nampaknya. Oh, lumayan juga suaranya. Para iblis akan bersimbah darah. Oh, tahu Shin-chan enggak? Ini temanya ini bulan ini Shin-chan. Ini requestan Alta bulan ini pengen temanya singkat gitu. Tuan, apa perintahmu? Boleh nggak Pak? Apa tuh bentar. Papa belum baca nih. Oke. Apa nunggu ini katanya? Pak, tahu singkat nggak tahu ini temanya ini. Pak, Iritel yang beneran ever. Bunuh semuanya. Maksudnya gimana? Boleh nggak Pak? Boleh apa tuh? Boleh kan Pak main ke rumah Bapak? Boleh dong. Boleh banget. Seru nanti boleh. Boleh. Boleh banget. Main ke rumah boleh. Paling nanti ketemu si Mama jam berapa tuh? Kalau pagi sih biasanya semedi. Ya paling siang live streaming kalau mau di sini ayo. Oh, main aja nanti sama siapa si Ajis ya. Oke, okay. Untuk match kali ini nampaknya kita sebutkan dulu dari Blue Team ada seorang Gusionnya Bogumi, Brodynya Kiel, Valentinianya Sai, Selenanya Nasrullah, dan Fanninya seorang Kengon. Dan lawannya ada seorang Chaos Slayer Moon, Ebernya Spreksi,
atau Sabre Tracy. Ada juga Dikidim dengan Novarianti, cowoknya seorang Slayer Moon, Ebernya seorang Iritel, betul ini Eber seorang Iritel betul. GS-nya dengan seorang Aldukar dan back to the game, back to the Arutomo. Ya salah border lagi bapak. Oke kita mulai saja. Ya pak nanti minggu kalau nggak ada acara insya Allah. Santuy santuy tenang aja. Kalem. Mau minggu mau kapanpun selalu standby di rumah seperti biasa. Kegiatan live streaming selain live streaming ya bersemedi paling pikir-pikir ide atau laporan ke depan. Nggak kemana-mana sih bapak mah di rumah baik. Alright. Kita mulai saja, kembali lagi bahkan di area top lane. Dan nampaknya kita lihat digger dari seorang Bogumi masih berusaha untuk mendapatkan beberapa plating bahkan dari minion bahkan sudah diamankan. Bahkan Perkulis sudah mulai dicar, hilang saja di sana kita lihat dari seorang Sai. Tertumbangan saja bahkan di sini trapnya pun sudah mulai terinjak oleh seorang GS. Lakukan saja kembali lagi diamankan tapi datang seorang Kail berusaha untuk backup dengan baik lakukan saja tindakan yang buruk. Flank shoot. Nampaknya kena sedikit dari seorang Nasrullah. Tapi lihat kembali lagi, Kiel pun masih berusaha untuk memberikan splash damage. Poking kepada seorang Eber menggunakan Iritelnya. Traxi main apa aja kayak enak banget. Nah makanya yang satu tim sama Traxi itu Papa udah bilang Traxi itu bisa dibilang paket lengkap gitu. Jadi kalau kalian main sama Traxi, Ricardo sih kalau menurut Papa selain Traxi, Ricardo juga itu enak itu. Oke, kita lakukan saja tapi pergerakan dari seorang Gang masih menunggu lagi momentum yang ada. Bahkan berusaha untuk reset dengan baik. Lakukan saja pergerakan ini pun terbaca dengan lakukan saja. Alright, sudah mulai dicar saja. Oh, berusaha untuk reset, kembali lagi diamankan. Bisa dicar saja kembali lagi. Halo Egi. Ya, turu baru aja on. Enggak turu, mana ada turu. Ini lagi sambil dengerin selawat. Caster tapi sambil dengerin selawat. Parah banget. Tapi lihat sudah mulai diincar saja kembali lagi diamankan saja. Berusaha untuk reset sudah benar berbahaya. Tapi lihat diincar kembali lagi berbahaya. Berusaha untuk menunggu saja momentum yang ada tapi lihat nampaknya purple buff sudah mulai diincar kembali oleh seorang GS. Sudah mulai berbahaya tapi darah bottom lane sudah mulai diekspos. Kembali lagi diamankan tapi lihat saja pergerakan dari seorang Kiel. Menunggu momentum yang ada dan tanpa adanya gangguan luar biasa tapi clear wave lagi dengan cepat. Menunggu momentum bahkan di sana dari beberapa kali. Berusaha untuk dilakukan saja pergerakannya pun. Bahkan dari seorang. Oh terbuka mapnya di sana. Nasrullah. Jangan-jangan di sana kita lihat. Oh Astral Trap sudah digunakan saja setelah Astral. Iko di bawah pesan lewat. Astral Wave. Sudah mulai terincar. Momentum bahkan di sana enak banget dari seorang Traxi. Kali ini nampaknya benar-benar berbahaya. Memang kalau Hyper Roamer seorang Saber itu benar-benar berani, harus berani maju ketika memang yakin bahwa dia bisa nge-kill. Flame shoot hampir saja digunakan. Bahkan GS sudah mulai digunakan saja. Bisa mulai cek kembali lagi.
Misal katanya ngapus Mobile Legends tinggal di download lagi ya, bay. Jangan disesali. Sesuatu yang sudah terjadi, jangan disesali, sayang. Kamu tinggal download lagi aja. Alright, sudah mulai diincar saja, kembali lagi berusaha untuk diamankan. 10 anak papa masih memandang. Di sini kita lihat dengan backup yang luar biasa kali ini. Benar-benar sudah mulai terlihat kembali lagi. Bahkan seorang pelayan pun masih menunggu momentum. Dan di sini pun masih sangat sulit. Ketika beberapa player yang sudah mulai diincar, tapi nampaknya masih tidak bisa direalisasikan dan tidak bisa terpick off dengan baik. Bahkan tidak akan terjadi trade kill yang begitu sangat menguntungkan. Dan kali ini hanya bisa terdiam. Oh, membuka map. Nampaknya harus juga mundur. Kembali lagi. Bahkan Fanny pun hanya sedikit panik untuk balik lagi nampaknya diserang Gengor. Karena triple sweep dari miliki oleh seorang Tracy. Dengan item satu heptasis. Oh, lihat. Langsung hilang saja. Memang seharusnya seperti itu. Kalau namanya Mori. Hampir saja di sana kita mendapatkan point kill. Dan terkill oleh seorang di sana dari seorang kill. Oh my god, terkill dan kill nickname-nya. Wow, plot twist sekali, luar biasa. Nampaknya menunggu lagi momentum yang ada. Tapi masih mencari momentum yang memang benar-benar luar biasa. Tapi pergerakan dari seorang di sana nampaknya Eber melawan kill. Tapi datang follow up saja oleh seorang di sana GS. Bahkan GS pun tidak bisa melakukan apa-apa kali ini. Karena bisa kita bilang GS ini adalah salah satu player yang jago banget buat mem-pick up terdayang. Dijar masih menunggu. Nah kan datang baru sekarang. Dia mereka sudah mulai melihat mobile. Tapi Dijar berusaha untuk menjaga saja. Bahkan kembali di backup. Ember. Tertengah dia dua orang bakal double kill. Yang berdua seorang kill bahkan cerita lagi ke Liquid. Sudah menjar kembali lagi. Dan tertengah dia saja seorang di sana namanya Tracy. Terlalu barbar tertiup nafsu yang luar biasa dan dirai. Tapi Dijar pula di stun. Masuk saja dicium saja oleh seorang Kiel dan Unstoppable diamankan pula oleh seorang Kiel. Kali ini benar-benar ciuman mesranya dan poking damage benar-benar luar biasa. Di cover 12 anak papa masih berusaha untuk diamankan, tapi lihat dari seorang Tiki Dim masih menunggu momentum. Dan kalau kita lihat dari arah backline-nya, sudah respon seorang Eber dengan seorang Tracy. Bahkan seorang GS sudah respon, tapi nampaknya di sini Purple Buff masih dimiliki dengan baik, masih di Astral Smite. Bisa saja kembali lagi membuka mapping, benar-benar berbahaya sekali walaupun memang dalam keadaan genting. Dan kalau kita lihat dari seorang di sana nampaknya, oh Nasrullah berusaha untuk reincar kembali lagi. Garo Gaming diamankan pula untuk di cover dengan baik. Lakukan saya loncat tapi nampaknya di cover kembali lagi. Tapi dia seorang gas kembali lagi berusaha untuk backup. Tapi nampaknya Trevor pun berusaha untuk datang dari belakang mengambil backline-nya. Dan kali ini, oh the way of Regen bahkan di combo dengan seorang. Di sana kita lihat Tracy double kill. Shuriken rush-nya benar-benar berbahaya tapi di area top lane. Oh my lord, sudah mulai diincar pula. Konek di sana kita lihat diggernya. 10 digger, hanya menyicil tersisa satu bar HP lagi. Wow. Tapi bottom lane, lihat. Tracy sudah mengamankan Malefic Roar dari item pick-nya. Bahkan kalau kita lihat dari semua item yang sudah dimiliki dari player-player yang bermain kali ini, dari blue team maupun red team, masih sangat-sangat berbahaya. Bahkan world leading yang masih dipimpin oleh seorang. Di sana nampaknya Kiel. Dan seorang GS yang berusaha mengimbangi dengan 7000 gold. Ini masih kesulitan, lumayan bedanya setengah. Wah, bisa dibilang ini bedanya minus 500 volt. Tapi beberapa kali pun berusaha untuk diincar dan nyatanya sekarang sudah mulai terpick off. Tapi kembali lagi, harus jadi prioritas utama sih. Itu harus dihancurin dulu, bahkan biar goldnya nggak deres. Goldnya biar bisa kekurang gitu. Pertumbuhannya bisa terjaga. Maksudnya nggak deres di sini, dia nggak bertambah dengan begitu cepat lagi. Karena farming dari seorang kill terpatahkan dulu untuk beberapa detik ke depan. Tapi nampaknya seorang super. Oh enak banget retribution on point bahkan dari seorang di sana GS. Bisa untuk mencari momentum. Oh retributionnya pun di sana kita lihat masih dimenangkan oleh seorang Kenzon. Tidak ada inflasi ataupun tidak ada di sana warnings.
berbahaya yang memang sudah mulai dinotis. Tapi nampaknya Rias sudah mulai berjalan pula di sana. Lord yang berengarah dari bermusim merah kepada tim Red Blue Team. Bisa bicara Epic Crossbow, bahkan sudah digunakan oleh seorang Ember. Terlalu cepat, padahal Lordnya baru aja mau masuk, tapi dia udah kepancing dan ke-trigger. Ini satu kerugian juga, nggak bisa kayak gini. Bahaya kali, saya lihat. Berusaha untuk dicek saja. Kembali lagi diamankan, tapi datang Sweeper di cover. Kembali lagi diamankan dengan kelas. Dan hilangkan saja, kembali lagi di backup dan bagus. Tapi kill sendirian. Oh, ini bahaya sekali. WON-nya udah ke-trigger. Ya ampun, ini udah nggak ada lagi yang namanya untuk mengalahkan. Oh, terlalu nang Sweeper yang ngapain. Ya ampun, gesek saja sudah mulai datang pula dari seorang Kenton. Kenton Katrot, sudah mulai kembali lagi. Oh, Miss Kabel, sudah mulai terlihat saja di cover dengan baik. Tapi dikidim. Masih berusaha untuk mengincar. Baik sekali, berusaha untuk diamankan. Astral Snipe-nya pun. Mudah-mudahan di sini kita lihat sangat-sangat luar biasa. Tapi Lies sudah mulai join kembali lagi. Join to the live, join to the again, again. Tapi lakukan saja pergerakannya pun. Rupanya. Oh, Astral Snipe lagi berbahaya. Lakukan saja dari seorang dikidim. Berbahaya sekali, diincar kembali lagi Astral Recall yang digunakan. Benar-benar bisa menyerap. Tapi kembali lagi, bottom lane-nya. Nasrullah tertakedown saja dengan Rainbow Web yang sudah disiapkan oleh seorang Tracy. Benar-benar kembali lagi, kita lihat dari item pick seorang Tracy pun. Benar-benar cooldown kan, lihat 20. Wow, cepet banget lihat ya cooldown-nya. Wow, 11 detik. Oh, skill 2 11 detik. Oh, skill 1-nya 7 detik kan. Menarik. Tapi lihat di area. Ada yang masuk ini, tapi kembali lagi dari seorang GS. GS masih cooldown saja. Vision Web sudah ready. Tapi skill 1, skill 2. Oh, 4 detik doang. Wow, menarik sekali kita lihat. Oke, pantas saja nampaknya banyak sekali yang protes. Tapi nampaknya itu wajar. Karena, oh, lama juga sepertinya di sini ya. Astral Icon ini lama juga nampaknya. Udah mulai war saja, kembali lagi diamankan mulai dari cooldownnya. Wow. Masih nungguin cooldown, bahkan sini kembali lagi. Wah, udah ready nih. Oke, udah ready. Ya, kebuka lagi, enak banget, langsung di all in. Ya. Butuh defense, butuh now apa tuh itemnya yang bahan anti kuiras. Tapi langsung dicar, kill datang saja, berbahaya kembali lagi. 12 orang pawang masih memandang. Supa sudah join to the live, bahkan di sana dari kurang abai pun masih menunggu momentum. Terbaca saja, tercover lagi, nampaknya benar-benar luar biasa. Wah gila sih, sumpah sampai sekarat loh. Tornado Memory pun di sana segera kabur. Wow, buy time-nya bagus, tapi sekali kena dia punya di sini semburan, dia punya di sini nampaknya raw dan abyssal traps tentu saja, dan bahkan kill dengan damage DPS-nya ya, itu selain pun nggak bisa bertahan lama nampaknya. Dan mulai dicek saja sebelah sana, apa fungsi memandang. Masih nungguin, kembali lagi berusaha untuk reset lagi dan lagi dan tercover saja. Benar-benar luar biasa, bahkan sebulan apa masih memandang. Wow, masih nungguin, kita kembali lagi di backup, kembali terbaca, kembali lagi diamankan, bahkan sudah mulai dicover dengan baik. Dicover dengan bagus, tapi lakukan saja pergerakan demi pergerakan yang sudah mulai terexpose, berbahaya kembali lagi. Bahkan di sana kita lihat masih menunggu momentum yang ada, tercover dengan baik. Lakukan saja pergerakan yang pun, bahkan kalau kita lihat tadi seorang Chow yang bersama seorang Novarian Tidik ini masih berusaha untuk membuka mapping, bahkan berusaha untuk menaikkan dari wave-nya, memancing lagi bahkan dari musuhnya. Sudah mulai diincar saja, masih nungguin datang saja kembali lagi, berusaha untuk misep. Oh my god, sudah mulai dicek saja, bahaya, sudah mulai recover. Tapi lihat dari seorang Diki, sudah mulai kembali lagi. 13 anak papa memandang, Astral Snipe hanya untuk di spam saja. Dia ingin ngecek seberapa jauh stack yang dia miliki dengan stacknya Astral Snipe. Wow, luar biasa sekali, semakin tinggi stack, semakin jauh jangkauannya.
Tapi berusaha untuk dicek, kembali lagi, di clear lagi wave-nya. Oh my god, vision. Masih menunggu momentum, bahkan di sana kembali lagi di setnya pun berbahaya dan well play katanya, bahkan di area top lane masih berusaha untuk clear wave dan beberapa kali pun di spam asal naik di sana, walaupun dekat banget buat ngisi darahnya ya, tapi ya kita tahu ini gak semudah itu dan tercover. Terima diincar asal naik kembali lagi di cover saja. Waduh, seru kurang-kurangnya kita lihat sampai-sampai ngeri banget. Berusaha untuk dicek, kembali lagi diamankan dan lanjutkan saja. Bahkan menunggu lagi momentum dampaknya. Ta'udhinu ya ma'adihim min dadin. Oke, kita mulai menunggu lagi. Dikejar saja, berbahaya bahkan sudah mulai di-set. Kembali lagi dikidim, butuh mengganggu. Tapi nampaknya masih berusaha untuk di-clear saja dengan cepat, luar biasa. Kembali lagi di-set up nampaknya. Momentum yang sudah mulai diincar dan dibangun. Oh, sudah mulai berbahaya. Sudah mulai kembali lagi. Walaupun ini tanpa skin Ducati, tapi nampaknya seorang Eber dengan... Wow, luar biasa Eber 054 nampaknya. Dengan menggunakan seorang di sini nampaknya. Wow, Iritel yang ngeri-ngeri sedap nampaknya. Bahkan Sulaw kita lihat sudah mulai dicek saja. Slayer, oh my god, Sukung Nungraknung. Busna, boom. Lagi-lagi. Wow, sudah mulai berbahaya, di cover dengan baik. Lakukan saja pergerakan yang pun capering. Sudah mulai tercek, kembali diamankan. Tapi nampaknya benar-benar hilangkan saja. Sudah mulai kembali backup, yang sangat bagus. Tapi lanjutkan saja, kembali lagi. Sudah mulai berbahaya. Tapi kalau kita cek and recheck. Masih menunggu lagi momentum yang ada. Sudah mulai tercover. Asrator naik pun diberikan. Oh bukan asrator naik, nampaknya flame shoot. Benar-benar berbahaya. Kita lihat 10 anak Papa Bosnya memandang. Backup first sudah mulai berbahaya. Luar biasa. Kembali lagi di share. Dan ternyata masih menunggu lagi moment. Dan nampaknya Lord sudah mulai berjalan lagi. Wow, bahaya banget. Bahaya banget. Sudah mulai di share. Luar biasa. Kembali lagi diamankan bahkan seorang Donny join to the live. Bapak sudah mulai di share. Check this out, berbahaya, berusaha dilakukan, tapi nampaknya kembali lagi di clear saja. Oh, hilang nampaknya besar di area bottom lane, bahkan mid lane dan juga top lane sudah mulai OTW, tapi datang kembali lagi. Bisa berbeka, lihat saja, dilancarkan beberapa pergerakan yang sudah mulai digunakan saja. Triple jump oleh seorang Frankie. Oh, Winter Trancian tidak bisa save the day, walaupun hanya buy time saja, tapi follow up yang bisa menyelamatkan. Dengan Winternya kali ini berusaha mereka lakukan saja, berusaha untuk diamankan dan nyatanya masih nungguin. Oh, kita lihat tercover clear saja dan luar biasa. Wow.